Shalom Tabibun. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Femas Pascalis dari Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Metro. Saya anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suli Duirino dan Ibu Yohana Kristianti. Saya merupakan calon imam kongregasi SCI Imam-Imam Hati Kudus Yesus, dan saya memiliki moto hidup dari Dia Aku Ada. Kenalkan, nama saya Andreas Febrianto. Saya datang dari Paroki Kristus Raja Mulyoki. Saya mengambil moto hidup panggilan saya dari Injil Yohanes bab 15 ayat 13 yang berbunyi, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang rela mengorbankan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Saya merupakan calon frater dari kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus SC. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Brian Jovi Nistoro Tutagalung. Saya berasal dari Paroki Santo Gregorius Agung Jambi. Saya anak kedua dari tiga bersaudara. Ayah saya bernama Hotma Tutagalung dan ibu saya bernama Friska Sirai. Moto panggilan saya adalah Matius 20 ayat 28, yakni aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saya merupakan calon frater kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus SCI. Shalom, Horas. Perkenalkan, nama saya Carolus Robert Silahi. Saya berasal dari Paroki Santa Teresa Jambi. Saya anak ketiga dari empat bersaudara. Nama ayah saya T. Silalahi dan ibu saya bernama Esni Wati Samosir. Saya merupakan calon frater Diosesan Keuskupan Agung Palembang. Moto panggilan saya adalah berubah, berbuah, dan berjubah. Horas, mari kita salugurna. Perkenalkan, nama saya Franz Stefanus. Saya berasal dari Paroki Santa Teresa Jambi. Saya anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Deni Rulipane dan Ibu Romauli Aritonang. Saya calon prater dari Keuskupan Agung Palembang. Moto saya, aku melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mau lihat ya? Halo, perkenalkan, nama saya Francisco Safris Valo. Saya berasal dari Paroki Santa Teresa Jambi. Saya anak kedua dari empat bersaudara. Ayah saya bernama Paulinus Valo dan ibu saya bernama Elizabeth Wiwik Handayani. Saya adalah calon frater Imam-Imam Hati Kudus Yesus SC. Fiat mihi secundum verbo tuum adalah moto saya. Doakan saya. Terima kasih. Shalom, ulanuan, derek sekalian. Perkenalkan, nama saya Laurentius Rio Herdianto. Saya berasal dari Paroki Santo Paulus Muara Bungo. Saya merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Petrus Wagimin dan Ibu Sumiati Bernadetta. Saya merupakan calon frater dari kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus SCY. Saya mengambil moto dari Matius bab 6 ayat 10 yang berbunyi Fiat voluntas tua, yang dalam bahasa Indonesia berarti jadilah padaku menurut kehendakmu. Saya mohon doa dari Anda sekalian dan matur nuwun. Selamat pagi, nama saya Matius Dini Kristianto. Saya dari Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Metro. Saya anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ignatius Isti Pramono Almarhum dan Ibu Martina Kristin. Saya calon frater dari kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus SCY. Moto hidup saya diambil dari Matius 26 ayat 36 yang isinya, biarlah cawan ini berlalu daripada aku, namun kehendakmu saja yang terjadi, bukan kehendakku. Terima kasih. Salam Bintu Galo. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dewi Widaksana Putra. Berasal dari Paroki Santa Maria Pengantara Rahmat Ilahi-Ilaha. Saya anak kedua dari dua bersaudara, putra dari Bapak Yosef Yopi Senanjur dan Ibu Isabella Rosalina. Saya calon prater di Yosesa Keuskupan Agung Palembang. Saya memiliki moto, in omnia paratus, siap untuk apapun yang terjadi.
terima kasih. Shalom, berkat dalam. Nama saya Yonatan Agung Prasetyo. Saya dari Paroki Ati Yesus Yang Maha Kudus Metro. Saya anak pertama dari dua bersaudara. Nama orang tua saya F.E. Karyono dan Ibu Teresia Ternyum Ingkias. Saya calon frater di Yosesan Tanjung Karang. Moto hidup saya dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terima kasih. Salve Pe Omnes, perkenalkan, nama saya Aditya Christoporus Natalis Christian. Saya berasal dari Paroki Santa Maria Pengantara Rahmat Ilahi Lahat. Saya anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Theodorus Tiadodo Utomo dan Ibu Agnes Maria Astuti Almarhumah. Saya calon frater kongregasi Imam-Imam Hati Kudus SC. Saya memiliki moto hidup Beatus Simplex S, yang artinya bahagia itu sederhana. Sekian dari saya, terima kasih. Tapi pun, perkenalkan, nama saya Agustinus Renaldi Anggara. Saya berasal dari paroki Santo Pius ke-10 Kisting. Saya putra keempat dari lima bersaudara. Nama ayah saya Franciscus Suparno dan ibu saya Francisca Amina. Saya merupakan calon frater dari kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus SC. Dan moto hidup saya yaitu Engkaulah anakku yang kukasihi, padamulah aku berkenan. Yaitu dari Lukas 3 ayat 12. Mohon doanya, terima kasih. Halo, Tariku. Perkenalkan, nama saya Alexander Aditya Pranata, berasal dari Paroki Katedral Yesus Raja Tanjung Karang. Saya adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Petrus Sumedi dan Ibu Agustina Budi Setio Rahayuningsih. Saya adalah calon frater diosesan Kuskupan Sufragan Tanjung Karang. Moto hidup saya berasal dari kitab 2 Tawaring 15 ayat 7. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Terima kasih. Halo semua, tak big pun. Perkenalkan, nama saya Bartolomeus Hendrianto. Saya berasal dari paroki Katedral Kristus Raja Tanjung Karang. Saya anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Agustinus Haryoto dan Ibu Laurencia Sumiati. Saya merupakan calon frater diosesan untuk Kuskupan Sufragan Tanjung Karang. Moto saya adalah Audere Facere Est, yang artinya keberanian itu dibuktikan lewat tindakan. Terima kasih, mohon doanya. Salvete fratres et sorores carissimi. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Dimas Hadinugroho. Saya berasal dari Stasi Santa Maria Immaculata Waikandis, Paroki Santo Yohanes Rasul Kedaton. Saya adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah saya bernama Franciscus Saverius Duihano dan ibu saya bernama Natalia Yuliana Endang Sukarti. Saya adalah calon frater diosesan Kuskupan Sufragan Tanjung Karang dan moto panggilan saya adalah Ilum oportet crescere me autem minui. Artinya, biarlah dia semakin besar, tapi aku semakin kecil. Yohanes 3:30. Terima kasih, berkat dalam. Halo semuanya, tabik pun. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Rikiosan Anika Nugroho. Saya berasal dari paroki Santo Yohanes Rasul Kedaton. Saya anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yohanes Wisnu Suryo Nugroho dan Ibu Agnes Susana Mary Purwati. Saya merupakan calon frater diosesan Kuskupan Sufragan Tanjung Karang. Moto panggilan saya dari Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Horas Majuajua. Perkenalkan, nama saya Marcelius Rizi Panjaitan. Saya berasal dari paroki Santo Paulus Muara Bungo. Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Agatha Susi Handayani dan Rudianto Panjaitan. Saya merupakan calon frater diosesan untuk Keuskupan Agung Palembang. Moto hidup saya, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Matius 20 ayat 28. Terima kasih. Salam
kitorang samua basudara. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Ananda Wenpi. Saya berasal dari paroki Alama Murah Pasang Surut. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Saya anak dari pasangan Bapak Fransiskus Saverius Sutrisno Hadi dan Ibu Kristina Sugiyarti. Saya merupakan calon frater untuk kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus SCY. Adapun moto panggilan saya yaitu, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Saya ambil dari Yesaya bab 43 ayat 1. Sekian perkenalan singkat dari saya, terima kasih. Salam, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Stefanus Reza Pranata. Saya anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Fransiskus Supriyono dan Justina Sri Wahyuningsih. Saya berasal dari paroki Santo Paulus Kota Gajah, Lampung. Saya adalah calon frater dari Imam-Imam SCY. Saya memiliki moto yang saya ambil dari Yesaya 41 ayat 10, yaitu, janganlah kamu takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Sekian, terima kasih.